Saya memang itu yang saya tujukan. Saya memang berharap MSN nilai balik Sukan Longball dan dapat tempatkan kami kembali ke program podium. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi kepada follower page Harimau Melayu. Hari ini eksklusif saya bawakan untuk anda sekali lagi. Baru-baru ni kita dapat berita yang sangat gembira di mana pemain bowling Padang negara kita dinobatkan sebagai pemain nombor satu di dunia, iaitu Izzat Syamir Zulkifli. Apa khabar Izzat? Sihat? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah sehat. Masa lagi terkejut ni. Diluangkan masa dengan kita orang. So untuk my first question is, bila apa perasaan Izzat sendiri bila diumumkan dan dinobatkan sekarang ni berada di nombor satu dunia untuk bowling padang ni? Saya masih lagi teruja dengan pencapaian yang perlu ini. Dengan bila dalam masuk ofis pun kadang masih lagi ramai tu wish tahniah tahniah tahniah. Masih lagi Ya, gembira. sebab gembira ya, sebab orang nombor satu dunia ke, orang nak wakil sekolah pun susah ya sebenarnya ni nombor satu dunia. So mungkin boleh share sikit pelibatan di awal sejak bila bermain bowling padang tu sebenarnya, mungkin share secara ringkas. Saya sebenarnya dah almost dekat 20 tahun sebenarnya berlibatan dengan bowling padang ni. Saya Okay. start bermain umur 13 tahun Okay. dan tournament pertama yang saya menang adalah kejohanan 18 tahun. Masa tu umur saya 14 tahun. Oh, Saya okay. lupa ingat itu. Saya kata, oh macam bawa-bawa main masa tu. Aku saya perak, saya terkejut. Eh, bagus sedap ni macam tu. Dia macam puji lah. Saya kata, oh boleh pergi jauh ni. Tak tahu sampai sekarang, oh memang boleh pergi jauh lah saya. Okay, bila contoh lah, sebab Izzat dah 20, almost 20 tahun dalam sukan ni sebenarnya. So masa perjalanan kiri tu, adakah aspek mampu capai dan sampai ke tahap ni lah sebenarnya? Sebenarnya itu yang saya cakap, saya tak sangka saya boleh sampai ke ranking nombor satu dunia. Sebab untuk 3 tahun sebelum ni, saya rasa antara pencapaian yang terbaik. Sebab setiap tahun saya ada buat balik medal kejohanan dunia dan menempatkan diri sekurang-kurangnya pingat gangsa setiap tournament yang saya pergi. Dan di antara pencapaian yang terbaik untuk 3 tahun ni adalah World Indoor yang baru-baru saya pergi. Saya dapat pingat silver dan gangsa. Tournament tu pun dah saya dapat, saya dah 3 kali cuba. Dan itu tournament yang saya dapat pingat untuk kali ketiga saya cuba. Oh, untuk yang world champion tu. World Indoor Champion di Oh, Guernsey, UK. sebab saya tengok macam dia ada indoor outdoor. Mungkin boleh share sikit apa perbezaan yang sebenarnya, mungkin main bawah bumbung ke macam mana tu. Okey, dia dekat overseas ada majoriti selalu ada 2 tournament. Kita setiap tahun ada 2 tournament. Tournament World Indoor. Tournament tu di dalam tertutup lah, tertutup jalan tu. Ada aircon dan semua. Dan Okay. outdoor selalunya champion-champion ni kat luar kawasan dia. Dia cabaran tinggi sikit kalau kat luar ni. Dengan angin lagi, faktor cuaca, Okay. panas. Banyak lah struggle dekat situ sebab panas semua, angin lagi banyak. Tapi sebenarnya tournament world indoor tu lagi susah berbanding dengan outdoor sebab majoriti pro player akan turun kat world indoor. Dia orang suka indoor ni. Oh, dia suka indoor lagi sebab kalau kat outdoor lebih kepada faktor angin semua kan? Ya, kadang-kadang dia orang cakap, oh angin teruk, hari tu cuaca tak baik, nasib. Dia macam tu, dia orang suka lagi pergi indoor. Dia rasa macam, tu perfect lah untuk dia orang punya kebanyakan. Sebab sebelum ni saya pernah lah cuba-cuba. Masa tu saya ada jumpa coach Shib dekat Bukit Kiara. Saya pernah kita interview dan buat main sikit. Dia sebenarnya nak balik tu agak susah sebenarnya. Dia ada teknik, dia everything semua kan. So macam Izzat sendiri macam mana? Macam training, lepas tu kerja lagi. Macam mana bahagikan masa benda tu sebenarnya? Dia sebenarnya longball ni dia punya nak agak kelajuan dia yang susah sebenarnya. Makan mengambil masa sikit. Untuk saya sebenarnya dah 2 tahun suka longball ni tiada dalam program MSN. Jadi kami sekadar program berfasa. Jadi untuk saya 2 tahun ni memang struggle sebabkan kurang training. Tapi saya ambil inisiatif sendiri selepas habis kerja kadang saya pergi training juga Sabtu Ahad lah. Saya nak Sabtu Ahad tu yang banyak perubahan sikit lah. Kadang-kadang wife pun tanya, oh Susi longball je lah. Tapi kita sebab jiwa tu memang longball tu. Suka kan, kita minat, kita nak kejar something kan. Jadi lah, tak apalah cakap. So maksudnya habis kerja dan train sekarang ni, kalau tak salah saya bukan lagi program podium kan. So maksudnya training sendiri ada di Perak buat sendiri, ya, ada sekarang coach sendiri. Sekarang training di Perak sendiri. Semua advantage saya, head coach kita orang sekarang berada di Perak.
Kadang-kadang dia guru, dia ada pantau kan. Kadang-kadang ada training sendiri. Ya. Okey, Jadi okey. Sebab saya ada baca satu artikel yang Izzat kata mungkin nak kembalikan sukan ni kepada program podium dengan apa pencapaian yang Izzat capai, dan juga tak silap saya Farah pun nombor 2 dunia kan. So mungkin apa yang maksud Izzat dan harapan Izzat sendiri untuk dalam sukan bowling padang ni sebenarnya? Saya memang itu yang saya tujukan. Saya memang berharap MSN nilai balik sukan long ball dan dapat tempatkan kami kembali ke program podium. Sebab dikabarkan pada 2026 mungkin long ball ada sukan Commonwealth. Oh, okey. Jadi supaya saya rasa tak adalah benda tu preparation kita orang dah disediakan. Maksudnya lebih sistematik dan teratur lah preparation semua kan. Okay, mungkin Izzat boleh share sebab saya ada baca kejohanan November ni ada kejohanan lagi kan, World. Mungkin apa preparation dan kejohanan yang akan datang untuk Izzat sendiri lah. Untuk saya sekarang ni bulan November ni saya ada dua tournament penting di Hong Kong Classic, PES, dan seterusnya ada World Champion of Champion single. Tournament World Champion of Champion ni saya dah 2 tahun berturut-turut pergi, dan di New Zealand saya mendapat pingat perak, dan last year saya dapat gangsa. Jadi untuk tahun ni saya boleh tak nak adu pingat, saya nak gol pula. Gol pula. Okey okey okey. Apa preparation Izzat sendiri untuk kejohanan yang agak besar juga November nanti ah. Sebab kau kan training sendiri semua everything kan. So, apa preparation Izzat? Okey, untuk preparation saya apa tu saya pernah bincang dengan coach, kita orang pun cuba try minta extra training. Jadi mungkin dalam bulan 10 ni coach akan try buat minta pelepasan untuk persiapan untuk game, dan mungkin akan training ke KL sebab aku cakap supaya saya ada sparring. Jadi mungkin saya boleh training sekali dengan Farah, combination kita orang, dan untuk persiapan yang lebih teliti. Okay, okay, alright. Okay, mungkin last daripada saya sendiri untuk Izzat sendiri, apa harapan Izzat sendiri untuk career Izzat dan juga sukan bowling padang ni? Saya berharap sukan long ball ni lebih dikenali di Malaysia, dan sukan long ball ni kalau boleh di peringkat sekolah dah ada dah untuk sukan long ball ni. Sebab dulu zaman saya start dengan sekolah. Cuma sekarang yang kurang sikit sekolah-sekolah ada kan sukan long ball. Dan kami punya sukan berharap berada di program podium untuk tahun depan. Lebih okay, alright. Izzat, thank you so much sudi luangkan masa. Saya doakan semoga Izzat terus berjaya sebab saya bangga kalau ada orang-orang yang bawa nama Malaysia di pentas dunia. Sebab kita nak kadang-kadang nak wakil sekolah pun susah, tapi Izzat jadi nombor satu dunia is amazing pencapaian lah. So I wish you all the best Izzat. InsyaAllah nanti kalau training kat KL ke Roger lah, saya boleh training buat. Ya, boleh. Boleh buat interview dekat-dekat sikit kan. So Izzat, thank you so much. Saya doakan semoga berjaya lah untuk kejohanan November nanti, okay? Alright. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.